Assalamualaikum Bu Menteri, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk melaporkan Bu, untuk Kota Salatiga tahap 1 alhamdulillah sudah tersalurkan semua. Kemudian untuk tahap 2 masih ada 46 yang belum transaksi. Untuk bansos yang belum masuk rekening ada 38. Itu karena kemarin saat pendistribusian butak dan KKS kemudian dilakukan proses aktivasi, ternyata bantuannya sudah terblokir dari pusat. Oke. Seperti itu Bu. Dan alhamdulillah kami sudah mengantisipasi, kami sudah melakukan antisipasi dengan bersurat ke pusat untuk buka blokirnya Bu. Gitulah, pinter lah pendamping-pendamping gitu. Ya, tolonglah ya. Pendamping kalau ada masalah begitu langsung lapor ke kita. Jadi kita terupdate. Terima kasih ya. Ibu. Nanti kalau masuk surga aku diajak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon doanya Bu. Terus yang belum buku terima tabungan 5. Betul Bu. Betul ya Pak. Betul. Ini siapa? Oh Bapak Meneh. Izin Bu, tadi yang disampaikan banyak memang ada sekitar kurang dari 40 yang terbuka. Ini BNI kayaknya kebanyakan deh Pak. Dikurangi aja BNI. Siap ya. Dikurangi kayaknya kebanyakan Pak pembagiannya ya. Buktinya yang kecil-kecil gitu kelar. Kemarin BSI kelar semua. Padahal medannya sulit sekali. Nah, kalau sini kan nggak perlu nyebrang lautan, dia harus nyebrang lautan. Ini kebanyakan nih BNI ini. Ya Pak, ya ngomong sama direkturnya, saya hands up Bu Menteri. Itu. Oh, masa. Izin Bu, yang salah 3 tadi ada 30 sekian yang terblokir itu nanti kita selesaikan Bu. Kita buka langsung blokir hari ini. Iya. Tolong selesai hari ini ya. Kalau 5 aja. Kendal itu bisa berapa sih jauhnya? Siap Bu. Izin salah. Ya paling kok Kendal salah 3. Paling 1 jam, tapi kan enggak ada masalah ya orangnya itu, maksudnya tidak sulit gitu. Tim kami juga di cabang Salatiga juga sudah siap Bu. Hari ini selesai ya? Siap Bu. Iya. Siap Bu. Oke. Okay.